Ini dia, Nyandan Sule. Udah berapa lama kerja di sini? Lu aja udah songong, nambah lagi satu lagi. Jadi gini nih, ini buat pemirsa semuanya juga. Jadi sebetulnya ini bukan talk show itu awalnya. Selamat datang di Ini Bukan Talk Show. Ingat ya, acara ini hanya di YouTube, bukan di TV. Ini dia, Nyandan Sule. Kok lu bajak acara gue sih? Acara gue lah. Ini kan acara gue. Lah, kan yang bikin trending yang dua gue. Udah. Gimana mau jadi host jadinya? Iyalah. Kalau mau. Ntar biar ini aja nih dia suruh keluar. Ntar lah. Maksudnya gimana ini? Maksudnya mau bajak acara ini? Mau nyoba jadi host gitu? Mau coba? Iya dong. Izin dulu dong, ini kan acaranya Njan. Ya gak apa-apa kalau kamu mau jadi host mah. Emang gak masalah? Gak masalah. Gak masalah? Gak masalah. Lu aja udah songong, nambah lagi satu lagi. Aduh. Udah ulang lagi, opening lagi. Udah. Coba berdua, berdua. Udah. Selamat datang di Ini Bukan Talk Show. Kalau mau jadi host, bahasa harus jelas. Jangan, ini dia Njan Sule. Enggak gitu. Kalau anak kecil, inilah dia Njan dan Abang Sule. Gitu. Abang. Tanya kabarnya, sehat nggak? Ya, gimana kamu dulu? Coba kamu aja dulu. Nanti kalau kamu mau jadi host, nanti setelah tanya-tanya, kita kasih kesempatan jadi host. Coba. Sekarang ngobrol dulu. Oke, berarti pada hari ini bintang tamunya adalah Ferdi. Gimana Ferdi kabarnya? Sehat. Kamu di rumah lagi sibuk apa sih? Di rumah ngapain aja? Main game. Itu doang? Sama sekolah? Iya dong. Emang sekolah? Iya. Iya, kesiangan mulu, iya. Kamu masih suka konten gak sih? Kan Sule Family kan biasanya kamu nge-vlog. Masih suka gak? Suka sih, tapi jarang. Udah mulai jarang ya? Nggak ada. Agak pusing. Kenapa? Belum makan. Belum makan kan lagi puasa. Makannya agak pusing. Bro. Katanya. Oh. Bro, saya tanya ya. Keadaan sekarang gimana? Sehat. 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 Sekolah? Iya. Ada di sana. Maksudnya sekolahnya gimana? Bukan sekolahan yang ada di sana. Sekolahnya gimana? Ya di sana. Iya sih, sekolahnya ya di sana. Sabar, sabar. Kegiatan selain main game itu, ngabisin makanan masih? Masih dong. Masih. Kemarin sahur nggak? Sahur lah. Sahur. Yakin? Iya. Coba kamu kenalin diri kamu dong ke penonton. Coba kenalin. Halo penonton, aku Ferdi. Aku anak keberapa? Aku anak keberapa? Aku anak keempat dari ayah.
Aku anak keempat dari ayah. Nah, itu. Terus lagi dong. Udah. Harus sabar. Ya. Perdi. Anjan ini kan udah syuting di Ini Bukan Talk Show. Nah, kira-kira komentarnya apa menurut Perdi? Iya. Di mana oke-nya? Ya oke. Kamu suka nonton Ini Bukan Talk Show enggak? Di rumah. Suka. Apa yang kamu suka dari Ini Bukan Talk Show? Enjannya, ayahnya atau Rudy Salimnya? Tahu. Berarti enggak ada yang disuka. Enggak ada yang disuka. Persaingan ketat, guys. Coba kamu dong nanya lagi. Nah, ya, menurut kamu di keluarganya kan kita ada 5 bersaudara. Menurut kamu siapa yang paling ganteng? Di antara kita berempat ya, berarti kan tete cewek. Ya. Akulah. Ya udah, tadi kan Perdi mau jadi host. Ya sekarang Perdi yang jadi host. Kita gimana kalau misalkan datangkan bintang tamu yang nanti akan ditanya-tanya sama Perdi. Oke nggak Perdi? Oke. Oke. Perdi duduk sini. Iya di situ dong. Oh. Oke kalau begitu Perdi akan jadi host. Dan sekarang kita panggilkan bintang tamu selanjutnya. Ini adalah seorang karyawan yang akan ditanya-tanya sama Perdi. Silakan Pak Agus. Silakan Pak. Silakan Perdi tanya-tanya. Oke. Ya, ini Pak Agus ini seorang karyawan yang nanti akan ditanya-tanya sama host yang baru di Ini Bukan Talk Show. Oke, silakan ditanya. Oh, kabarnya gimana sekarang? Baik, baik. Ya, baik, baik. Baik, baik. Udah berapa lama kerja di sini? Udah 3 bulan ya. 3 bulan. Berarti itu masuk masih bentar ya? Ya. Ya. Kerjanya emang Bapak di sini ngapain aja, Pak? Ma, ini Bapak. Bapak. Bapak siapa? Harus jelas. Kalau kerja di sini apa? Saya sebagai keamanan. Kerja di sini apa? Saya sebagai sekretaris. Iniin Bapak apa? Asisten Bapak. Yang benar kerja sebagai apa? Sebagai asisten atau asisten. Sebagai karyawan? Ya. Sebagai tukang jahit? Harus jelas. Ya, Pak. Ngomong. Tanya lagi Bapak sebagai apa? Bapak sebagai apa? Sebagai asisten Bapak. Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Haji. Pak Haji, siapa Bapak Haji? Bapak Haji. Lanjut, kesel ah. Kesel lihat mukanya, lihat lubang hidungnya kayak sumur. Kayak sumur. Menurut... Ngomongnya kencingin. Kencang. Bisa gak kencang ngomong? Bisa. Bisa? Ya. Nih, Pak Agus tuh ya kalau misalkan lagi kerja nih, lagi kerja. Pak Agus, ambilin sarung. Datang. Ya Pak, gimana Pak? Sarungnya Pak? Ya Pak. Gitu kerjanya. Pelan-pelan. Iya. Sok lanjut, kamu malah tawa-tawa. Nih, di sini malah Perdi yang terhibur sama Mang Agus. Menurut Pak Agus, ayah gimana? Baik nggak atau gimana? Ya baik, baik sekali. Ayah. Baik sekali. Kemudian oke, Perdi oke juga ya nanyanya ya. Nggak. Bosan nggak Pak kerja di sini? Enggak bosan. Enggak bosan? Enggak. Oh bagus. Ini hari ini tumben ya, Enjan biasanya banyak banget celetukannya. Ada Perdi tersaingi. Enjan hari ini kalah lucu. Pak, Bapak gak usah tegang, muka udah kayak kanebo tuh. Relax, ini lagi ditanya-tanya, talk show, Bapak masuk YouTube, nanti trending, orang Tasik tahu semua. Bapak bisa kasir gak bawa bensin? Pak Agus,
Terus ada rencana mau keluar nggak? Enggak ya? Enggak ada ya. Masa pertanyaannya bagus, ada rencanamu keluar kerja nggak? Nanya. Oh, nanya. Ya. Emang kenapa ada indikasimu keluar kelihatannya? Enggak, nanya doang. Dijawab dong, bagus. Enggak mau. Enggak mau. Santai kenapa? Aja, Pak. Kenapa sih mukanya kayak tertekan gitu? Santai. Ini kan di rumah. Ditanya kenapa nggak mau keluar, alasannya apa? Ya kenapa nggak mau keluar, alasannya apa? Alasannya, soalnya Bapak baik di sini. Maaf ya, Nita. Baik ini. Yang keras ngomongnya. Dakinya Bu Jamlang. Baik Bapaknya orangnya. Apa? Baik Bapak orangnya kalau kerja di Bapak itu. Kata siapa? Saya, Pak. Kan suka dimarah-marahin, Pak Agus nggak pernah tersinggung kalau dimarah-marahin. Enggak, Pak. Itu kalau marahin udah biasa itu. Udah biasa, gimana? Biasa. Lagi. Ya, jadi gimana selanjutnya nih? Terus lanjut? Tanya. Suka dukanya apa, Pak, kerja di sini, Pak? Suka dukanya. Apa ya? Sukanya apa? Sukanya senang kerjanya. Ya. Kayak bercanda. Senang banyak bercanda. Banyak bercanda. Ya. Dukanya? Lara. Lara. Tuh, ayo lanjut. Katanya Pak Agus ini jago jaipongan. Coba saya mau tahu. Jangan malu-maluin, itu disuruh. Jangan malu-maluin. Itu disuruh. Ayang main kenang ya. Oke. Pak ting tung ting blak. Dong ting ting pang dong. Dong blak ting tung pang dong. Dong plang tung plang dong. Itu mah joget dangdut. Ya, baliknya ke sana. Lagian joget lu kayak onel-onel. Yo, plang ting ting blak. Ting ting pang ting ting blak. Ting plang ting ting blak. Ting ting pang ting plang dong. Blah, blah. Oke. Okay. Luar biasa, ya. Oke, kali ini kita akan mendatangkan seseorang yang sangat ditakuti sama Agus. Nah, paling Agus juga tidak tahu siapa yang akan datang. Karena di Ini Bukan Talk Show itu selalu ada surprise-surprise, ya. Siapa emang? Ah, ada dong. Tapi sebelumnya kasih lagi pertanyaan dong. Boleh. Buat Pak Agus. Boleh, kasih. Nggak ada. Host begini. Ini Pak Agus ada pesan buat keluarga di rumah nggak? Kan jauh tuh di... Ya, Pak Agus kan jarang pulang. Di mana sih rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Di mana Pak Agus? Tasik. Di mana? Tasik, Pak. Hah? Tasik. Di mana? Tasik. Tasik. Ya. Di mana katanya tuh? Apa ada pesan-pesan enggak buat? Enggak ada. Berarti enggak sayang dong sama keluarganya. Maksudnya kan pesan buat keluarga sehat selalu biar di sana selalu merindukan saya sebagai suami dan bapak gitu. Coba buat keluarga, buat istri saya di rumah. Buat istri saya di rumah. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah. Cie. Terus pengennya Agus. Pinginnya Agus. Seperti. Seperti. Du. Dulu. Aduh. Bener Gus, ini sampein pasti nonton ini lo sampein. Pasti. Ya, itu. Buat anak. Buat anak apa kira-kira yang mau disampein? Anak-anakku. Aku hari ini sudah dapat THR. Jadi tunggu aku pulang. Oke. Bagus. Ada niatan pengen pulang kampung nggak? Ya ada.
Ada. Iya, pulang kampung. Katanya Pak Agus habis lebaran ini, Jan, sama Perdi. Jadi Pak Agus pulang kampung ke Tasik dan gak akan balik lagi ke Tambun. Gak akan? Gak akan. Iya, katanya. Serius? Gak, pulang lagi. Oh, pulang lagi. Berarti yang dikabarkan sama Mang Anton itu bohong? Bohong, ya Pak. Berarti mau balik lagi kerja? Iya, berarti bohong lagi. Itu? Bohong, ya. Kenapa mau balik lagi kerja? Karena di sini udah nyaman, Pak, kerja. Udah nyaman, ya? Kamu udah nyaman, Mak. Kenapa sih kalau di belakang aku tuh kamu berduaan aja sama Bapak? Gak apa-apa, Bu. Itu kamu ngapain? Pegang tangan, Bu. Ngapain sih? Kamu tuh selalu deh begitu. Ngapain begitu? Kemarin kan Bapak minta diurut sama saya. Terus tiba-tiba keduluan sama dia. Udah Gus, udah biar saya aja yang urut. Gak apa-apa Bu, udah nanggung. Ya udah saya. Kenapa sih kamu yang ngatur-ngatur hidup saya? Tuh lihat. Ngapain ikut geser-geser? Tuh lihat, dia sendiri sah. Aku juga gak tahu. Gus, sebetulnya apa sih? Kamu ada main ya sama Bapak? Enggak, Bu. Enggak ada. Jujur aja. Enggak, jujur aja. Iya, jujur aja. Iya. Kemarin kan enggak ada aku, terus aku diam-diam ngintip lagi mijitin. Mijitin betis. Bapak tuh minta mijitin betis. Kenapa kamu sampai ke atas-atas? Suruh Bapak suruh sampai atas. Emang. Ya. Enak di sini gitu, Pak. Aku kapan? Nyuruh kamu kapan? Agus, dengerin aku, Agus. Dengerin aku. Aku kapan nyuruh kamu? Bau pesing, Cah. Oke. Pak Agus, terima kasih sudah hadir di Ini Bukan Talk Show. Ya, sama-sama. Semoga tidak kapok, ya. Iya. Pulang yuk. Makasih, tepuk tangan buat Pak Agus. Aku pulang juga. Hah? Aku juga kan? Kamu mau sama Agus? Gak apa-apa. Kalau kamu mau sama Agus, biar aku sama Mira. Oke, lanjut lagi nih sebelum tutup. Mumpung ada Bunda, kamu ada yang mau ditanyain gak, Perdi? Halo, Bro. Halo. Nih kalau Ferdi di rumah kan main game terus. Nah paling dekat sama siapa sih di rumah? Hah? Paling dekat. Oh Ferdi sini sama Bunda sini. Oke, balik lagi. Aku sini ya. Nah sok. Sini. Sakit bujur. Huh? Sini sakit bujur. Kamu dekat sama siapa sih kalau di rumah atau sama tetangga? Enggak. Oh enggak ada. Sama siapa enggak. Di rumah kalau di rumah? Enggak sama siapa-siapa. Sama Bunda enggak dekat emang? Kamu kan biasa ke Bunda? Iya. Sama Bunda. Buat Bunda? Ya, pantas enggak buat seumuran Jan tuh punya pacar gitu? Ini kan Jan 15 tahun. Seumuran Jan punya pacar bisa enggak? Mulai. Ya. Kalau deket boleh, tapi kalau pacarannya belum lah. Oh, deket doang. Deket. Deket juga belum boleh dong. Ya kalau misalkan deket sama temen mah nggak apa-apa. Bun. Kalau aku boleh. Sehingga aku pusing ya, migrain tiba-tiba. Ketarik. Sabar sayang, kamu baru setahun lebih, 20 tahun,
Nih, kira-kira ada kriteria. Kriteria. Yang cocok, kriteria yang cocok. Kriteria yang cocok sama Njan tuh kayak gimana? Yang kayak Ziva kan? Kok Njan kelihatannya kalau dengar nama Ziva tuh mukanya malu-malu kunyuk gitu ya? Malu-malu kucing gitu. Apa sih? Kenapa? Hah? Gak usah. Gak usah apa? Jadi kita lanjut ya. Gak, soalnya kan kalau misalkan di rumah, dia suka nyanyiin lagunya Ziva. Kalau di kamar, aku sering dengar dia nyanyi balonku. Itu Ziva siapa? Oh, bukan. Bukan. Itu Ziva Wardi. Oh. Beda lagi. Salah. Gak ada gak gitu karakter mantu yang cocok buat bunda sama ayah? Karakter mantu. Mantu. Ya nanti aja kali, jangan sekarang. Emang udah ya, ada? Ya kan nanya dulu. Oh, disiapin. Panas, buka aja, udah beduk. Gak ada kriteria kalau aku. Gak ada. Karakter mah dari kamu. Kalau kita melihat gimana nanti kepribadiannya dia. Gitu aja sih, kalau karakter dari kita mah gak ada. Jalanin aja, let it flow. Ngurusin masalah pasangan nanti dulu. Soalnya kan kalau Bunda kan asik-asik aja gitu. Jadi kalau misalnya mau deket ya gak apa-apa. Tapi menurut Pedi, Ziva cocok gak sama Njan? Tahu. Hah? Gak tahu. Cocoknya sama siapa, Ziva? Sama aku sih. Ya Allah. Kamu yang beda. Kamu jadi kayak kakak beradik kalau di samping. Ini aku mau tanya nih sama Pedi, benar enggak apa yang dikatain? Ini kan lagi trending juga nih videonya. Katanya yang lain kan cita-cita Iki pengen jadi penyanyi, Putri jadi seniman, Njan jadi artis. Katanya kamu pengen jadi hansip. Benar enggak? Ini dia ngomong. Enggak, Bu. Kamu kemarin udah sempat mau daftar kan? Enggak. Jadi hansip. Masa mau jadi hansip ya? Repot, tiap pagi harus jaga. Emang kamu maunya jadi apa? Kamu maunya jadi apa? Enggak tahu. Apa mau jadi kayak Pak Agus tadi? Enggak. Jadi gini nih, ini buat pemirsa semuanya juga. Jadi sebetulnya ini bukan talkshow itu awalnya sama Perdi. Ya, karena Perdi enggak mau, akhirnya ditulis sama Njan gitu. Gimana, kamu nyesel gak? Gak sih, biasa aja. Aja lah. Tapi mau bikin program baru sendiri katanya? Iya sih. Oh, okay. Kamu kalau mau bikin program ngajak siapa? Sendiri aja sih kayaknya. Oh, oke. Gak mau ngajak-ngajak. Dia mau solo, karena kamu sama Aiki kan Surabaya. Dia maunya solo. Aku mau nanya, paling kamu pas sunat gimana? Nangis gak? Kan aku gak ikut. Nangis. Pas sudahnya doang. Oh, bohong. Bohong, sebelum disunat juga udah nangis duluan. Serem kan? Mau disuntik. Eh, obat ini. Aduh, gue gak mau. Aduh, gak mau. Belum disuntik, belum apa-apa. Mau diperiksa nih mas suster, kan dia malu kali ya. Mas suster mau dipelorotin itu kan kelihatan. Suster dia udah gede kali. Aduh, masa dilihatin lu gak mau. Ya udah Njan, kalau begitu nih waktunya sudah selesai kayaknya. Terima kasih buat Perdi dan juga bundanya yang sudah hadir di Ini Bukan Talk Show. Dan terima kasih juga buat Pak Agus yang sudah hadir di Ini Bukan Talk Show. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Ini Bukan Talk Show. Ingat, acara ini hanya ada di YouTube, gak ada di TV. Karena ini bukan Talk Show!